Ya, bagaimana masalah memperumuskan masalah teks proklamasi? Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya sudah menyiapkan teks konsep tersebut. Oh, kalau begitu, bisa nggak yang bertanya? Dengan senang hati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.8.05. Wakil-wakil bangsa Indonesia, bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama teks proklamasi diambil dari Piagam Jakarta? Lalu bagian mana yang akan diambil? Bagian di mana kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan hasilnya sendiri. Ya, baiklah. Saya setuju. Lalu, ada usulan lain? Saya, Bung. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, baiklah. Itu lebih baik. Dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini dibuat, Bung? Karena semua ini berkat para pejuang. Jadi, saya ambil dari nama bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani seperti Declaration of Independence Amerika saja? Bagaimana maksud Anda, Bung? Maksud saya seperti ini. Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam hari ini? Saya tidak setuju jika teks ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang, sedangkan perjuangan Indonesia diraih oleh bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Bagaimana menurut Bung Atta sendiri? Ya, saya juga setuju dengan pendapat Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Ya, baiklah. Dengan senang hati. Ya, bagaimana? Kiranya benar. Mungkin kata Jakarta 17.8.45 diganti dengan hari 17 bulan 8 tahun 45. Bagaimana dengan pembacaan proklamasi besok? Besok upacara ada teks proklamasi, tapi tidak ada benderanya. Ibu punya dua bahan warna merah dan putih. Kalau seandainya Bapak bersedia, nanti Ibu jahitkan untuk besok. Gimana? Baiklah, setuju. Soalnya warna merah melambangkan pemberani dan putih melambangkan suci. Kalau begitu nanti malam Ibu jahitkan untuk upacara besok. Ya.
Ya, makasih Bu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dan ini nyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah.